Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du nas, wa nas Ittaqullaha mastata'tum Wasma'u wa la ati'u la'allakum turhamun Kitab lanjutkan kajian surah Yunus ini yang hari ini kita memasuki rangkaian ayat-ayat dalam surat Yunus ayat 34 sampai dengan 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu rajim قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن إن الظن لا يغني من الحق syai'ah şey inna allaha alimun bima yaf'alun Allah berfirman pada tiga ayat ini yaitu ayat 34 kul katakanlah wahai Muhammad hal adakah apakah ada ya, itu adakah apakah min syurakaikum ikum diantara sekutu-sekutu kalian itu dari sekutu-sekutu kalian itu ini ayat 34 ya Kat, kul kul katakanlah hal syurakaikum Apakah di antara sekutu-sekutu kalian itu Man ada yang ya beda'ul Ya beda'u dia bisa memulai al khalqa penciptaan itu Ya Thumma yu'iduh Suma kemudian yu'iduhu, dia mengulanginya. Kulillah, katakanlah Allah lah yang yabda'ul khalqa dia memulai penciptaan itu. Suma kemudian yu'iduhu, dia juga yang mengulanginya. Fa'anna fakun, Fa'anna maka bagaimana tu'fakun Kalian dipalingkan Jadi kata Allah Katakanlah wahai Muhammad Apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian itu Maksudnya Tuhan-Tuhan yang kalian anggap sebagai Tuhan itu Tuhan-tuhan selain Allah yang kalian anggap sebagai tuhan kalian itu, itu ada di antara mereka yang bisa menciptakan makhluk. Ini memulai menciptakan makhluk, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, itu kemudian dia mengulanginya, maksudnya kemudian dia mengulangi menciptakannya lagi setelah tidak ada. Jadi, kalau manusia diciptakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada kan gitu. Demikian juga binatang-binatang atau makhluk-makhluk lain yang bernyawa. Tadinya mereka tidak ada, mati, kemudian Allah hidupkan kalau adakan. Kan semuanya begitu. Nah ada enggak di antara sekutu-sekutu kalian itu, Tuhan-Tuhan kalian selain Allah itu yang bisa berbuat seperti itu? Memulai penciptaan sesuatu, kemudian meniadakannya, Habis itu, mengulangi lagi menciptakannya. Manusia tadinya tidak ada, lalu ada. Manusia tadinya mati atau tidak ada, kemudian Allah hidupkan menjadi ada. Kemudian, nanti Allah matikan lagi, Allah meniadakan dia lagi, yaitu di dunia ini. Manusia, seperti kita ini, semua ini sekarang sedang berada di eh, kehidupan yang pertama setelah kita berada dalam kematian yang pertama. Kita sekarang berada dalam kehidupan yang pertama, nanti kita akan mati, mengalami kematian yang kedua, ketiadaan yang kedua. Habis itu nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah. Itu keyakinan yang diajarkan oleh Allah melalui ajaran Islam ini kepada manusia. Ya, Seperti yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah itu loh. Nah, di surat Al-Baqarah, nih loh Pak Bu kalau lupa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم oh, ini. Salah, salah, salah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Summa tukum, summayuhyikum tamma ilaihi turjaun ini yang saya maksud tadi bahwa manusia itu tadinya tidak ada lalu Allah hidupkan tadinya manusia itu mati tidak ada ini Allah berfirman di surah al-Baqarah 28 Kaifatak furuna bagaimana kalian kok bisa kafir billahi kepada Allah Wakuntum padahal kalian dulu adalah amwata dalam keadaan mati tidak ada belum ada belum lahir di dunia Fa ah yakum lalu Allah menghidupkan kalian dengan melahirkan kalian ke dunia ini. Thumma kemudian nanti yumi tukum dia Allah akan mematikan kalian semua sesudah hidup ini. Ya masuk ke alam kubur. Tumma kemudian yuhyikum dia akan menghidupkan kalian lagi hidup yang kedua. Tumma kemudian ilaihi kepada dia turjaun kalian akan dikembalikan. Ini ayat yang seperti ini sama dengan yang tersebut dalam surat ini. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا Hal ata apakah telah datang Bukankah telah datang anal insan kepada manusia itu Hinun satu masa minad dahri dari masa yang panjang ini Yang manusia di saat itu lam yakum ilam yakun belum ada Syai'an sebagai sesuatu lam yakun syai'a belum menjadi sesuatu Malkuro yang disebut manusia itu tadinya belum ada terus dia ada karena Allah yang mengadakan manusia tadinya mati atau belum ada lalu Allah mengadakan dengan menghidupkan dia melahirkan dia ke dunia ini itu loh saya dulu Sebelum tahun 1959 enggak ada, lalu pada tahun 1959 katanya, aku juga enggak tahu. Aku kan enggak mengalami, enggak tahu. Kan menurut yang tahu, ibu saya, bapak saya, kakak-kakak saya. Lalu saya menjadi ada, lahir ke dunia dari perut ibu saya setelah ibu saya menempuh perjalanan panjang dari Medan ke Jakarta dalam keadaan hamil naik pesawat Hercules karena bapak saya tentara kemana-mana pakai pesawat Hercules. Nah sampai di Jakarta belum ada perumahan untuk tinggal sementara tinggal di hotel hotel Andalas namanya sekarang sudah nggak ada saya cari-cari sudah nggak ada di daerah Kuitang di Jakarta Pusat daerah tempat Habib-Habib itu itu kalau hari Ahad itu pengajian Habib, bapak itu banyak sekali itu yang hadir di situ, ya. Jadi <tuh> Dan lahir di hotel sana, dikasih nama oleh ibu saya Muhammad Gunung Jati, nama saya. Itu waktu lahir. Karena sakit-sakitan terus diganti namanya menjadi Sugeng, yang artinya selamat. Orang mati sakit-sakit <laughs> tapi nggak mati gitu kasih nama Sugeng jadi nah begitu jadi bapak-bapak saya dulu belum ada lalu diadakan oleh Allah sama semua manusia juga begitu hal al-insan yakun bukankah telah datang kepada manusia Tak satu waktu dari masa yang panjang yang dia belum menjadi sesuatu yang disebut Dulu belum ada yang namanya Muhammad Gunung Jati Belum ada Lalu lahirlah si Muhammad Gunung Jati Tadi Atau sebelum tahun 1959 Juga belum ada orang yang namanya Jokowi Dodo yang sekarang jadi presiden Belum ada Lalu diadakan oleh Allah nah, Ini manusia itu semuanya Begitulah di surat Al-Baqarah yang tadi Saya baca Allah menjelaskan Kaifatak furu nabilah kata Allah. Bagaimana kalian kok bisa kafir kepada Allah? Gitu. Kok bisa kafir kalian kepada Allah di surat Al-Baqarah 28 ini loh Ya nabilah, bagaimana kalian kafir kepada Allah wa kuntum amwata padahal kalian dulu dalam keadaan mati tidak ada faahiyakum kemudian Allah menghidupkan kalian lalu Allah menghidupkan kalian dengan lahir ke dunia ini Rumayumi tukum kemudian Dia Allah juga yang akan mematikan kalian di dunia ini Tumayuhyikum kemudian dia Allah juga yang akan menghidupkan kalian di akhirat nanti sesudah mati Tumma kemudian setelah dihidupkan lagi di akhirat nanti Ilaihi kepada dia Allah turja'un Kalian semua akan dikembalikan Ini surah Al-Baqarah ayat 28 Nih ya kita lihat Al-Baqarah 28. Apa menurut tafsir di sini? Ya, belum belum baca soalnya. Ini. Kata ahli-ahli tafsir, kumpulan ulama-ulama tafsir yang menyusun kitab ini, mereka menerangkan ayat 28 tadi. Kafatakfuru nabilai wa kuntum amwatam faahiyakum summa yumitukum summa yuhiyikum summa ilaihi turjaun. Itu maksudnya inna amrokum ayuhal kufar. Sesungguhnya perkara kalian, urusan kalian, hei orang-orang kafir, la ajibun. Sungguh ajaib, sungguh aneh kalian itu. Orang kafir itu aneh kata Allah. ajib, ya, ajaib, aj. orang kafir itu ajaib, aneh. Bagaimana anehnya? Kaifatak furu nabilah. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Kok bisa kafir kepada Allah itu loh? Wa antum tusahiduna. Padahal kalian menyaksikan kudrotihi. dalil kudrotihi dalil-dalil petunjuk-petunjuk kekuasaannya fi ang yang ada pada diri kalian sendiri. Kekuasaan Allah ada terdapat dalam dirimu. Jadi kita ini di dalam diri kita ini ada kekuasaan Allah. Kita ketika kita sakit itu kita nggak bisa menolak sakit kok. Jangan sakit nggak bisa. Masuk angin aja kita nggak bisa menolak masuk angin kok. Saya itu kalau lupa pakai baju atau nggak pakai baju tidur di bawah AC udah bangun gerges-gerges saya. -gerges Bahasa Jawanya gerges-gerges. Orang sini bilang meriap dingin gitu. Waduh, tadi lupa pakai baju, atau cuma pakai kaos saja itu, nggak pakai jaket, padahal di bawah AC tuh. itu. Terutama kalau lagi sama zidan itu, waduh, Yudan itu manusia kutub itu. Nah, itu. Jadi udah pakai AC, pakai kipas tangan lagi tanpa selimut dia ya bisa itu. Nah aku yang sebelahnya kedinginan ini. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Bagaimana kalian ya orang-orang kafir bisa kafir kepada Allah pada kalian menyaksikan dalil-dalil petunjuk-petunjuk kekuasaan Allah yang ada pada diri kalian. Jantung kalian itu loh. Itu kekuasaan Allah ada di situ itu. Dia berdegup terus setiap hari. Ada yang 70 kali per menit, ada yang 60 kali per menit, ada yang 72 kali, ada yang 88 kali, ada yang 84 kali per menit, ada yang 100 kali per menit. Beda-beda. Kalau orang punya sakit jantung lebih dari 80, lebih dari 70 yang jangan sampai jantungnya parah lebih dari 100 kali per menit. Di, dihitung gini, dihitung ini. saya nggak sampai ini. Paling 70-an ini. Ya. Jadi kalian menyaksikan ke, kekuasaan Allah pada diri kalian. fakod kuntum Ademan Maka sungguh kalian dulu menjadi sesuatu yang Ademan, tidak ada kalian dulu berada dalam keadaan ketiadaan. Kalian berada dalam kalian berada dalam ketiadaan. La syai'a, tidak berupa sesuatu apapun. Enggak ada namanya, gak, memang kamu belum lahir, belum ada. Fa sya'akum, lalu Allah menumbuhkan kalian, menciptakan kalian. Wa ahyakum dan Dia menghidupkan kalian. Tuma kemudian huwa dia Allah nanti yumi tukum akan mematikan kalian al mau kematian yang kedua kematian kita yang akan datang ini kematian yang kedua. Sumayyuhiyikum. Kemudian dia akan menghidupkan kalian lagi, wahai manusia. Alhayatasaniyah dengan kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Suma kemudian yarj ya, yarjiukum ilai. Kalian akan kembali kepada Dia Allah. Liuha sibakum. Ya, untuk Dia menghisap kalian, untuk Dia menghitung amalan-amalan perbuatan kalian selama hidupnya perbuatan baiknya dan perbuatan dosanya alamakotdamtum atas apa yang kalian telah dahului dahulukan jadi gitu manusia tadinya tidak ada menjadi ada itu Allah itu yang ber, berbuat seperti itu nah di surat Yunus ini tadi bapak ibu saudara saudari sekalian ya di surat Yunus yang barusan kita baca sama-sama ini Allah Taala berfirman begini Katakan wahai kult, katakan rasul wahai Muhammad. Hal min suroka ikum. Adakah diantara sekutu-sekutu kalian mayabadul yang bisa memulai menciptakan, ya, mulai menciptakan manusia. Pertama kali yang menciptakan manusia pertama kali ya Allah juga menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Adam ditiadakan, dihilangkan, dibikin oleh Allah wafat itu, kemudian dia pula yang bisa mengulanginya setelah tidak ada dia bisa mengadakan lagi ya kul katakanah Allah Allah lah yang yabdaul kau bisa memulai penciptaan itu itu, kemudian dia pula yang akan mengulanginya Fa'anna tu'fakun. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan. Ayat 34 ini oleh Kementerian Agama RI, kita lihat ya sebagai pembanding, diterjemahkan seperti ini. Kul katakanlah hal min syurakaikum adakah diantara sekutumu, maya beda'ul beda halqa yang dapat memulai penciptaan makhluk itu kemudian mengulanginya menghidupkannya kembali kulillah katakanlah Allah yang yabda'ul khalqa memulai penciptaan makhluk ya kemudian dia mengulanginya fa'anna tu'fakun Maka bagaimana kamu dipalingkan dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah gitu loh. Ini sama ini ayat berbicara tentang tauhid ini tentang dasar dari ajaran agama yang benar. Itu cuma ajaran tauhid. Ya. Ini yang disebut di dalam surat Yunus ayat 34. Nah, ayat ini oleh Ibnu Katsir beliau menerangkannya begini nih. Nih, sebentar ya. Ah, ini. Ayat 34. Nih. Ini ini Ibnu, Ibnu Jarir. Ya ta'ala berfirman Allah, Dia Allah Ta'ala yang Maha Tinggi zikruhu sebutannya. Linabiyihi kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kul katakanlah ya Muhammad wahai Muhammad hal min syurakaikum adakah dari di antara sekutu-sekutu kalian yakni minal ali hati wal ausan di antara tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan wal ausan dan berhala-berhala yang kalian sembah itu atau ausanikum di antara patung-patung berhala-berhala kalian itu apakah ada maya bedaul yang bisa memulai menciptakan makhluk itu Ya, ini man yang yun si u bisa menumbuhkan holko syai'in. Penciptaan sesuatu min aslin dari yang tidak ada asalnya. Dari tidak ada asal usulnya tiba-tiba menjadi ada. Itu semua kita kan begitu. disu lalu dia membarukan penciptaannya. Ibtidaan seperti permulaan menciptakannya. Apa ada? Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa berbuat seperti Allah ini Menciptakan makhluk dari tidak ada Menjadi ada Kemudian meniadakan lagi Kemudian menciptakan lagi Apa ada? Enggak ada Enggak ada Yang Al-Baghawi juga sama Beliau mengatakannya Yunsi'ul Holqa Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan makhluk ya oh. min aslin dari yang tidak ada asalnya tidak ada asal usulnya wala misalin dan tidak ada contohnya tidak ada permisalannya Dulu tidak ada orang wajahnya seperti ini, seperti aku ini, enggak ada. Lalu, Lalu menjadi ada. Enggak tahu kalau tempat lain ada yang wajahnya mirip aku, enggak tahu. ya. Tapi yang persis, persis sama aku enggak ada. Pasti ada bedanya. Mungkin sidik jarinya beda, mungkin hidungnya beda. Hidungnya sama, memancungnya, tapi dalamnya mungkin beda. Hidungku bengkok di dalamnya. Makanya pilek terus. <laughs> ya. Jadi Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa seperti itu mengadakan makhluk dari tidak ada? Sumayung itu, sumayung itu kemudian dia meniadakan, kemudian dia mengulangi lagi, menciptakan lagi. Sumayuhihi mimba dil mauti kahai atih. Kemudian menghidupkan dia lagi, menghidupkan makhluk tadi mimba dil mauti sesudah kematiannya kahai kahai atih seperti keadaannya semula. Jadi kita semata kan dihidupkan kembali lagi sama tubuh kita yaitu tubuh-tubuh ini juga itu ya dan seterusnya ini panjang penjelasannya karena waktunya sudah habis ya sudah sampai sini aja dulu kita ketemu lagi besok pagi insya Allah aku lupa lihat astaghfirullah li Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub'alaina inna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin